Ya, apa namanya, Bapak Jaksa tadi di bidang hukum kan ya. Nah, saya juga kuliah di Fakultas Hukum juga, kebetulan ngambil S1 hukum. Jadi pengen dokter jadi jaksa. Saya dokter pengen jadi pengacara. Bukan hijrah profesi tapi nambah ya. Ditambah juga ini karena perkenalan saya dengan Pak Iwan, saya sekarang malah jadi pengguna dan pengedar alga. Saya ikut kuliah ini sudah 2 kali. Yang seri 5 kemarin sebelum COVID Pak ya. Sekarang setelah COVID sudah normal sepertinya Pak ya. Saya juga gak kalah sama Pak Saiful. Udah 4 kali ya Pak ya? Atau 5 kali ya? 6 kali loh. Alumni, sudah alum. Ya, terus terang saya sangat bangga dengan Pak Iwan. Ini salah satu aset bangsa kita yang harus dilindungi. Karena terus terang langka gitu ya. Betul ini, karena materi-materi seperti ini cukup berat dan sangat masuk akal. Jadi saya sangat senang sekali dengan perkuliahan ini. Jadi saya jauh-jauh dari Banjarmasin sudah pernah ikut ini sekali, kok pengen ikut lagi. Seperti itu, mungkin yang kedepan juga pengen lagi. Mudah-mudahan ada ilmu yang lebih baru lagi Pak Iwan. Saya menunggu, sedang menunggu tuh penemuan Pak Iwan yang baru. Kosmetik yang aman, betul Pak? Ya, yang bisa dijilat dan dimakan tapi nggak mati. Ya, betul. Dan saya sudah membuktikan memang alga gold. Saya pernah beli alga gold 2017 tuh Pak. Saya baru kebuka, ternyata masih ada sampai sekarang. Lupa saya minum, saya beli banyak waktu itu. Jadi makanya kalau ditanya kok nggak pernah beli-beli lagi, masih ada ternyata. Ya, terima kasih buat Pak Iwan, saya nggak banyak-banyak cerita. Di praktek saya, meskipun dokter gigi, saya cerita ke pasien juga masalah mah dan rekonstruksi lambung. Memang perjuangan cukup berat banget meyakinkan teman-teman, apalagi teman-teman dokter, medis. Yang paling enak itu meyakinkan orang-orang yang sudah tidak bisa apa-apa. Ya, kenapa begitu? Karena saya kasih gratis Pak, sampel itu satu kotak itu. Tapi alga gold itu untung bukan produk MLM, jadi tidak mahal-mahal banget. Jadi saya bisa beli yang paket ekonomi, saya bisa bagi-bagi ke beberapa teman, pasien dan sebagainya. Jadi tidak merasa kehilangan, murah aja, cuma 100 ribu gitu ya. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Semoga acara ini dapat sukses dan perusahaan juga makin lancar. Terima kasih dan selamat pagi.